Assalamualaikum semua. Dah terfikir tak apa nak masak hari ni? Kalau belum tu bukalah YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Mungkin dapat ilham daripada situ nak masak apa ya. Dan hari ni saya nak share satu resipi iaitu ikan tumis belacan. Kita perlukan ikan 2 ekor ya. Dan kita lumurkan dia dengan sedikit kunyit dan juga garam. Ikan ni kalau tak nak hanyir, boleh kita ramaskan masa cuci tu dengan asam jawa ataupun limau nipis. Tutup pulang lah ya, apa yang ada kat rumah. Kita juga perlukan hirisan serai, halia, bawang putih, bawang besar, kunyit hidup, cili hidup dan juga suun. Air secukupnya, santan, minyak, belacan, perisa dan juga asam jawa. Gaulkan ikan dengan garam kunyit dan kita goreng. Pertama kita kena satukanlah asam jawa dan juga belacan ni. Sampai dia lesung macam ni kita boleh lenyekkan dia, lecekkan dia lah. Ambil paste dia je asam jawa ni ya. Ni zaman dulu-dulu ni, betul rasa saya lesung batu ni, umur saya dengan lesung batu lebih tua lesung batu daripada apa umur saya. Ni cara orang dulu-dulu masak lah macam ni kan. Okey, dah satu ni, langsung kita tumiskan bahan-bahan yang hiris lebih dahulu. Panaskan minyak. Okey, pertama kita tumiskan bawang dan juga bawang putih. Masukkan halia dan serai. Ini hiris halus. Kalau yang mana rajin tu hirislah halus. Okey, di sini kita tumis agak. Dan juga kunyit hidup. Kita tumis sampai terbit bau dia. Nampak layu semua bahan-bahan ni. Masukkan belacan dan juga asam jawa tadi ya. Okey, kita masukkan ni bahan yang telah pun kita tumbuk tadi. Tumbuk pula. Kita lengek tu dia. Masukkan sedikit air. Santan, tambahkan sedikit air lagi. Masukkan perisa. Jadi kita tengok sini kita tak perlukan garam ya, sebab belacan pun dah masin sebenarnya. Lepas tu ikan tadi kita dah lumur juga dengan sedikit garam dan kunyit. Jadi sekarang kita masukkan suun. Cili. Kita masuk ikan goreng tadi. Ikan ni tak semestinya yang ni, kita boleh juga buat ikan yang ikan goreng semalam ke yang balance lebih-lebih tu kan. Ataupun kita boleh gantikan dengan udang. Udang tak perlu kita goreng dulu. Kalau udang kita terus masuk je. So, kita pulang. Pilihan dalam peti ais tu ada apa hari ni kan. Yang suka letakkan buah tomato boleh juga kita letakkan. Ataupun kalau kat rumah ada belimbing buluh pun kita boleh letakkan. Gantikan buah tomato ni. Dan nampaknya dah siap pun hidangan kita. Nampaknya dah siap, bolehlah kita hidangkan. Ni dia. Dah siap pun ikan tumis belacan saya. Dan jangan lupa subscribe, share dan like dan tekan loceng di tepi subscribe tu.